Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan sharing unboxing dari brake and clutch lever atau handle tuas dari kopling dan rem Suzuki GSX R150. Ya, ini paketnya baru datang. Kita akan coba buka biar teman-teman punya referensi sebelum membeli barang yang sejenis. Apakah produk ini bagus untuk Suzuki GSX R150 kita? Apakah kualitas dan harganya cocok, dan kita akan nanti sharing secara detailnya. Ya, ini sudah ada kotak sobekan custom bea cukai, biasanya juga mengecek isi barangnya. Kita akan coba lebih detail lagi membukanya, jadi teman-teman bisa jadi referensi sebelum membeli barang yang sejenis. Secara harga ini memang sekitar hanya 60% dari harga yang sub, yang sejenis, tapi apakah produknya bagus atau tidak kita akan coba lihat. Ya, ini warnanya adalah titanium blue, jadi kombinasi titanium dan biru. Memang sebenarnya bisa custom untuk warnanya, cuman ini yang datang adalah titanium blue. Ini ada tulisannya GSX R150, stampingnya. Ini ada adjusternya 6 posisi sehingga bisa di-adjust jarak untuk memainkan tuasnya. Oke, ini untuk foldingnya atau bisa tertekuk. Jadi ini untuk fitur safety, jadi kalau crash dia tertekuk sehingga tidak terjepit tangan kita. Ya, ini di belakangnya juga ada adjuster untuk menggeser, jadi bisa lebih panjang atau pendek. Ya, fiturnya cukup menarik dengan harga yang murah, setidaknya lebih murah daripada produk sub yang beredar. Ini juga halus built-innya, CNC, dan kombinasi warnanya pun juga cukup cantik. Lalu kita akan coba buka apakah ada warna lain yang sesuai dengan tema warna Suzuki GSX R150 kita. Ya, ini juga bisa jadi referensi bagi teman-teman. Nanti untuk cara memasangnya kita akan bikinkan video terpisah. Jadi silahkan subscribe channel Doni Sunoaji, karena kita akan selalu sharing-sharing. Ya, ini adalah red, titanium red. Kombinasinya adalah merah dan titanium. Ya, cukup kinclong, halus. Ini ada stem tulisannya juga. Sebenarnya ini cocok untuk Suzuki GSX R maupun Suzuki GSX S, namun ini stemnya tulisannya adalah untuk R150. Jadi mungkin nanti ada produk yang untuk S, teman-teman yang S, atau bikin stiker sendiri, stamping sendiri, grafir sendiri juga silahkan. Oke, ini kanan kiri cukup halus buatannya, dan nanti kita akan sharing lagi untuk memasangnya. Jadi santai, kita akan coba sharing terus. Terima kasih, itu saja sharing dari kami. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Sunoaji untuk informasi-informasi menarik.